Ya, ya coba bisa cek. Oh iya, kita cek ya mas ya. Oke. Okay. Oh iya masih ada nih mas ya. Ini lu kasih mas ya. Apa ini? Cuci motor. Ini dia hadiah motor buat orang yang bakal jujur di video kali ini guys. Woo. Beat. Kalau kalian tahu, walaupun ini motornya bukan baru, ini motor taksi perjuanganku dari nol guys. Dari aku belum jadi YouTuber sampai sekarang ini masih ku pakai terus. Dan ini bakal kuberikan ke orang yang pantas dan insya Allah berarti Allah udah atur rezekinya. Kita bakal cari nanti di masjid yang bakal kita datangi nanti ini. Aku udah tahu kalau biasanya ada beberapa gojek yang datang ke sana setiap sholat di masjid guys. Jadi semoga nanti sholat asar kita ke sana, semoga ada gojeknya. Dan kita bakal tes kejujuran lagi guys. Ini motor dulu aku beli pas tahun 2013 masih zaman SMA. Dan ini dulu harganya masih 13 juta dan nyicil lagi aku belinya guys. Jadi ini bisa dibilang pemberian terbesarku, karena uang yang aku punya gak sebanyak seperti yang kalian pikirin guys. So makanya please banget subscribe bos sini. Semoga kita bisa bagi-bagi motor lagi, mobil suatu saat nanti. Oke, goodbye my brother. Itu udah selesai azannya. Harusnya kalau udah selesai azan kayak gini orang-orang pada datang. Jadi kita tinggal tunggu aja guys, semoga ntar gojek yang biasanya datang ke sini tuh kita doain dapat rezekinya guys. Kalau emang rezekinya sih pasti dia datang guys. Insya Allah ya, kita doain. Masnya tadi gojek ya? Iya. Aku boleh ini nggak mas? Minta tolong gitu kirim barang tapi tanpa aplikasi gitu, bisa nggak ya? Jauh nggak ya mas? Di belakang sini kok, dekat kok mas. Oh. Ntar tak kasih uang 100.000 gitu, bisa nggak kirim tapi sekarang? Nggak berat gitu mas? Nggak kok, nggak berat kok. Oh. Ini aja berat. Ntar. Bisa kirim sekarang nggak? Tapi mau apa? Salat dulu. Oh salat dulu. Oh ya udah ya, nggak apa-apa. Salat dulu aja. Ntar tak tunggu sini aja ya. Oh, ya. Nggak, sholat juga ntar. Oh, udah. Sholat sendiri. Oh iya, makasih mas ya. Tapi bisa ntar ya? Insya Allah mas. Oh iya, udah. Makasih mas. Kita sholat juga ya guys ya. Oke. Guys. Masnya lagi doa, kita tungguin aja sini dulu ya. Masnya lama banget ya keluar, udah sampai sepi banget lagi. Mas. Gimana, Mas? Bisa ini enggak tadi ngirim, Mas? Kalau enggak berat sih bisa aja.
Ini enggak berat kok. Heeh. Oh. Siap. Nih, tapi ringan ya? Ya. Ya udah ini ntar kirim ini, Mas, ya. Wah, barangnya. Tapi enggak apa-apa barangnya kayak gini, Mas. Gimana? Berapa itu, Mas? Apa? Berapa itu? Ini 100 juta, Mas, ini, Mas. Buat anak saya soalnya. Jadi ini kan saya mau ke bandara buru-buru, ini udah enggak kejar ini. Tadi malah sempat sholat dulu, jadi harus sekarang banget nih, berangkat. 100 juta. Iya. Gimana, Mas? Tapi apa? Uang halal lah. Iya, halal, Mas, pasti, Mas. Kan rumahnya di rumah perumahan elit, Mas. Dekat sini kan? Iya sih, memang perumahan elit. Udah, ini buat anak saya, bantu aja ya, Mas ya. Soalnya saya juga masih kecil anaknya. Ya udah, ini mau langsung pergi, Mas. Gimana? Bisa ya? Ntar tak kasih uangnya ntar ya. Oke, ini, Mas, nih. Tak kasih aja, Mas ya. Nih, 100.000. Sama ini kan dekat banget kan? Nih, tak. Tapi nggak pakai aplikasi, minta maaf banget, Mas. Deketnya sih deket, Mas, tapi banyak. Ya udah. Gak apa-apa ini, Mas ya. Ntar langsung pergi ya. Mas, siapa namanya? Dido. Dido. Oh, ya udah. Ntar antar aja ke rumah, bilang dari Pak Hasan ya. Yang sebelah nomor. Oke, apa ya? Atas nama siapa? Hasan. Bahasa putranya? Putranya namanya Zidni namanya. Zidni. Iya. Oh iya. Okay. Siap. Ya udah. Pak Hasan, putranya Zidni. Iya. Ya udah, tak percaya Masnya ya. Siap. Mau langsung pergi. Makasih banyak, Mas ya. Mas Dido. Okay. Pamit dulu, Mas ya. Iya, sama. Iya. Sama-sama. Mari, Mas. Iya, mari. Wih, langsung kita berangkat. Aduh, masih dapat gak tadi? Udah telat banget, cuy. Gak ada mobil. Aduh, gak ada Masnya, cuy. Wah, udah kehilangan jejak kita. Aduh. Gimana ya? Kanan gak ada, kiri gak ada. Langsung ke rumah aja kali ya? Ya? Kita gak tahu ini kucingnya udah cepet banget, cuy. Tapi kayaknya kita ke rumah aja sih. Soalnya kalau kesana juga udah nggak ada, kita kehilangan jejak sama sekali, nggak ada jejak satupun ini. Maksudnya harapan kita cuma ke rumah aja, ini nggak ada kemana-mana lagi. Bawa mobil kan masalahnya. Jadi kita ke rumah aja ini ya. Guys, ini kita sampai udah di tengah perumahan, masih belum nemu gojeknya ya. Aduh, mana ya, guys. Gila, ini kalau misalnya dibawa lari cuy, 100 juta, ya Allah. Bentar, masih ada peluang. Kita ini belok terakhir nih, harus ada ini, Mas. Oke, kita belok. Guys, kita belok ya. Oh, itu masnya, alhamdulillah, yes. Guys, itu masnya. Yan, lihat kan? Oh, itu alhamdulillah. Masih aman. Berarti Masnya siap-siap, ini Mas yang bakal beruntung. Dapat motor, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, gak kuat juga sih aku nih. Kita bentar jaga jarak. Biar gak curiga. Kita parkir sini aja kali ya. Gak usah terlalu jauh-jauh banget. Oke. Ini aja dah. Nah, itu Masnya. Wah, gila. Gak sanggup ini sih. Aduh, bakal nangis gimana ya ntar ya. Oke, let's go. Permisi. Halo, Mas Dido. Permisi. Mas. Wah, Masnya yang tadi. Iya, Mas. Ini Masnya tadi lihat mana ya, Mas? Kok cepet banget, Masnya? Oh, biasa, Mas. Kalau sini saya akan lewat jalan yang pintas. Oh, gitu. Iya. Dan ini Masnya nggak jadi ke bandara? Ini, Mas. Ternyata aku salah. Itu apa namanya, jadwal ke bandaranya itu baru besok, Mas. Oh. Iya, aku lihat akhirnya ini tanggal 15 kan. Ternyata tanggal 16, Mas. Oh, gitu. Ini gimana? Barangnya aman? Nggak, tak rubah-rubah sih, Mas. Oh, iya? Coba, bisa cek. Oh, iya. Tak cek ya, Mas, ya. Oke.
Oh iya masih ada nih mas ya. Nah ini apa ini mas? Banyak video, banyak kamera. Oh iya mas, ini jadi sebenarnya kita lagi bikin video YouTube. Oh. Nah ini kita lagi tes kejujuran ngirim 100 juta. Jadi sebenarnya aku emang gak ke bandara mas. Ini pura-pura doang. Berarti gak jadi ke bandara? Enggak, yang itu gak ada, sebenarnya aku gak ke bandara mas. Jadi kita lagi bikin video YouTube, tapi gak apa-apa ya mas ya? Kenapa mas? Saya pikir beneran. Oh iya. Bapak. Oh iya. 100 juta. Oh. Sebenarnya sih habis mas mau diantar apa enggak? Oh iya. Kayaknya ini nanti uang gimana-gimana kan oh, saya iya. Yang kena mas. Oh iya bener. Tapi masnya tadi jujur banget terus apa ini semuanya tadi aman semua nih? Coba dicek dulu mas, dicek dulu. Ya aku percaya masnya kok. Ini kayaknya aman sih. Iya. Iya tadi alhamdulillah ini masnya jujur gitu. Terus tadi pas aku suruh masnya, masnya malah sempetin sholat dulu kan tadi. Iya. Lebih utamain tugas dunia daripada tugas akhirat dulu. Udah dengar adzan terus nggak mampir itu malah kayak keburu-buru. Oh iya. Iya. Ini juga aku mau nanya. Kenapa masnya jujur kan ini 100 juta ini harusnya masnya bawa aja kan? Aku tadi nggak pakai aplikasi jadi masnya kalau misalnya mau bawa kabur juga kan aku nggak bakal ketahuan. Ya kalau masalah jujur kan dari ibu kan orangnya udah jujur jadi memang ditanamkan. Kalau kita berbuat misalnya nggak jujur misalnya dibawa nanti balik-baliknya ke kita juga. Musibah malah. Ah jadi kayak gitu. Masih biasa berarti lima waktu di masjid. Insya Allah kalau saya walaupun terlambat, ya diusahakan tepat, maksudnya paling telat ya minimal sebelum salam udah sampai sana. Oh iya, cuman mungkin dapat soalnya. Cuman tapi kalau terpaksanya enggak ya walaupun sendiri ya tetap berusaha di masjid. Iya. Ya pas aku tiga waktu aja di masjid itu selalu lihat masnya. Istri saya itu kecil mas. Oh iya. Tapi ternyata anaknya kembar. Oh iya. Oh berarti anaknya dua. Oh, itu kembar itu. Pasti biasanya pernah lihat nonton itu. Kalau YouTube ya kadang-kadang, cuman lihat aja. Oh gitu. Ini kan masnya udah jujur gitu. Terus, ya maksudnya aku malah belum tentu sebaik masnya gitu. Nah ini kita mau kasih hadiah. Tapi ini anggap aja rezeki emang titipan dari Allah gitu. Tadi kan udah dikasih masnya apa? Uang tadi? Ya itu kan sebagai ngantar doang itu mas. Gak usah dipikirin loh itu. Oh, gitu. Ya ini ada hadiah yang spesial buat masnya. Beneran dari aku, ini suatu yang apa ya, yang udah berarti banget juga dalam hidupku karena udah sampai berapa lama banget ini aku bisa sampai kayak gini karena ini barang juga. Tuh, ini aku kasih masnya. Apa ini? Cuci motor. Ini kan makanya aku parkir motor di sini mas. Masih? Saya dikasih motor. Iya masih ada. Bener sih mas, coba dicek aja mas. Ini bukan baru tapi udah nemenin aku lama. Beneran buat masnya itu. Iya bener mas. Coba, mana penjemotornya mana? Tadi udah, ini apa? STNK, BPK, BPK. Bener mas, ini tak kasih beneran. Masnya. Gak ada bunga-bunganya bener-bener asli, tak kasih masnya udah. Ya semoga bisa bermanfaat kan. Ya itu udah, mungkin titipan dari Allah mas. Jadi berterima kasih sama Allah gitu. Ini serius mas. Iya bener. Buat masnya aja ini. Enggak, saya gak nyangka aja. Serius ini mas? Iya serius mas. Buat masnya aja. Gak bisa ngomong siapa. Oh iya. Aku juga cuma bisa bantu dikit ini mas. Iya. Ya memang sih sebenarnya motor saya udah lama sih. Oh iya. Oh iya. Memang sebenarnya pengen juga yang baru tapi oh, iya. Belum ada rezeki. Oh iya. Ini beneran. Iya beneran. Beneran. Sebelahkan dulu ya. Makasih banyak ya, Mas. Terima kasih Mas ya. Diberi banyak rezeki. Amin. Selalu diberi banyak.
Makasih banyak. Iya, makasih banyak ya. Bener-bener gak nyaman. Ntar mata, nyubuk pipi. Kira mimpi ya. Aduh. Iya, gue. Buat masnya. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Gak ada jujur antar. Gak ada bayarannya lah. Yang pantas buat orang jujur itu, Mas. Emang rezekinya Allah gak bisa ditebak ya, Mas ya. Ini kalau sujud syukur telat ya, Mas? Iya, gak apa-apa. Sujud syukur aja. Sujud syukur dulu. Kiblatnya sana ya? Kiblatnya, iya benar, Mas. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, balas segala ini kan buat YouTube Mas, ntar cek aja channelnya Sanjir 11 gitu. Subscribernya masih 3 juta. 3 juta, Mas. 3 juta ya. Ya coba doain semua. Semoga. Berapa ya, Mas? 10 juta, 20 juta atau sama. Wah, ya amin amin. Pokoknya puluhan juta lah pokoknya. Amin amin Mas, amin. Makasih banyak ini, Mas. Luar biasa nih. Sama-sama, Mas. Saya istilahnya ya benar-benar berterima kasih. Memang punya mimpi beli motor cuman rezeki belum ada itu tadi. Ya ini rezekinya udah datang, Mas. Alhamdulillah ya. Baru sekali ini kasih hadiah ya. Bagi saya itu besar sekali, Mas. Oh iya. Bagi saya besar sekali. Ibaratnya udah terbiasa jadi istilahnya orang susah sama mama. Orang enggak punya ya. Makasih banyak loh, Mas. Sama-sama, Mas. Aku juga makasih sama Mas. Iya. Ya udah. Berarti ntar bawa aja berarti ini ya. Sekarang aku yang bawa motor, Mas ya. Kalau Masnya bawa dua enggak bisa ya? Yuk. People come and some people go and some people ride till the end. Halo. Halo, namanya siapa? Namanya Shakila, sama Shakila. Kamu ini? Masnya penjual es krim. Penjual es krim, gimana tadi es krimnya? Tadi udah tak bawain. Katanya suka es krim ya? Es krim nih. Tuh, cewek ya dua-duanya? Iya, cewek. Oh, Masya Allah. Mau naik motor gak? Coba naik motor gak? Berangkat. I see forever my family. Okay guys, jadi ini sekarang udah bagi punya hak masnya, udah tak kasih ini STNK sama BPKB, tinggal ntar diganti aja namanya, Mas. Iya. Ntar kalau diurus berarti pakai KTP gua aja, Mas ya. Oh iya. Ya udah. Aman, ini nggak ada settingan-settingan asli. Aku bener-bener kasih ke masnya, dan kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian boleh unsubscribe aku kalau misalnya aku bohong atau terbukti ini nggak beneran. Silakan kalian di subscribe, unsubscribe, nggak apa-apa, karena ya kita udah bener-bener kasih ke masnya. Jangan lupa like, komen, ya. Komen. Dan share video ini ke semua orang teman kalian. Share ke semua orang. Nah, karena seperti biasa, giveaway setiap hari total hadiah 250.000 buat 5 orang pemenang. Bagaimana caranya? Lihat ini ya, guys ya. Nah, pemenang giveaway ini akan langsung live di Instagram gua Sanjir11. Pemenang akan langsung putaran suruh uang tunai. Dan buat kalian yang pengen tahu siapa pemenang giveaway sebelumnya, kalian bisa lihat di akhir video. So, selamat coba. Good luck, goodbye guys. Silakan dulu yuk. Dek. Oke, jelas, Mas. Dadah. Assalamualaikum.